warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Oke, kita cek lampu ini ya. Tidak nyala. Oke. Kemungkinan ini ada putus di area sini ya, biasanya kalau Honda. Nah, kita coba kita cek dulu jalur warna kabelnya. Ini warnanya kamu coklat ya. Kita cari di sini yang warna coklat. Kebetulan ini udah dibuka. Nih. Putus ya. Kira-kira di sini putusnya. Nih. Kita cek yang lainnya. Oke. Satu itu putus. Ukur saja. Ini yang lainnya tidak ada. Kita cek setiap kabel di sini. Oke. Yang lainnya masih bagus. Nih. Masih ada nih. Nih. Putus dua. Kita cek lagi sisanya, cukup ditarik-tarik kayak gini aja, kalau putus di tengah itu ketahuan dia keluar sendiri. Oke, kita ukur ini di mana putusnya. Nah, sekitar area sini ya. Oke, saya bongkar dulu ini dengan cara di black ya. Oke, sudah saya buka ya pakai pisau ini. Segini aja. Dan putusnya di sini. Dilekukan ya. Kita cek satu-satu lagi. Apakah masih ada yang putus? Kayaknya aman yang lainnya. Oke, yang lainnya aman ya kawan-kawan, dan yang putus ini cuma dua, warna coklat dan biru setri, putri strip biru. Oke, kita masukkannya dari sini. Oke kawan, dan cara menyambung saya ini pakai ini ya, motong bekas ya, banyak bekas terminal. Putusnya ini di sini, jadi coklat ke coklat, jadi
warna putih setrip biru ke warna putih setrip biru. Ini saya ganti pakai saklar baru ya, dan hasilnya seperti ini. Oke, dan sekarang ini tinggal dibungkus pakai isolasi, langsung dirapikan. Oke, sudah beres ya teman-teman, dan kita tes lagi. Kita starter. Oke, mantap. Sudah ya. Oh, ini error nih. Ini bagian ininya kayaknya. Nih, terang lagi. Error soketnya ya. Soket lampunya error. Oke, itu saja tutorial kali ini, dan jangan lupa subscribe benar like-nya, mudah-mudahan ya. Kalau membalas kebaikan teman-teman yang sudah subscribe benar like. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial saya berikutnya.